Iya, hari ini lagi break shooting. Nanti boleh tahu nggak hari ini kegiatan kalian TA? Boleh tahu nggak backstory hari ini seperti apa? Hari ini aku buat glamour. Ini desainernya ya Tita. Aku pakai status ini. Dari Brusel. Makeupnya kan Ciel, rambutnya Kamel. Temanya lebih ke gold dan black glamour. Sekarang ini kan nanti nggak banyak menggunakan kursi nggak? Kalau makeupnya mungkin kenapa nih? Karena enggak, justru aku malah lagi naik dan aku lagi detox, makanya aku lagi berusaha buat nurunin berat badan sih. Dan abis sakit atau gimana nih kak? Apa? Abis sakit? Enggak abis sakit, justru aku emang lagi nambah aja sih berat badannya karena lagi makan banyak aja. Kenapa untuk nimbangin rutinitas yang padat itu gimana? Sebenarnya awalnya karena lose control sih, kayak nggak nyadar makan udah banyak, timbangan kok tiba-tiba udah gede gitu angkanya. Dan di TV kan kita 20% lebih gede lagi, jadi pas aku nonton tayanganku kok aku gede banget ya. Jadi aku punya merasa tanggung jawab untuk ngecilin badanku sih, jadi aku diet. Tapi sempat diprotes kan sama tim produksinya gitu? Sempat di, nggak diprotes, tapi lebih ketanya kok gemukan sih gitu, yang sekalian nyindir gitu. Jadi aku lebih aware lagi sih untuk turunin berat badanku. Olahraga juga makan? Olahraga aku cuman milih Muay Thai karena aku gak bisa olahraga yang bosan, aku harus yang fun, jadi aku Muay Thai. Sekarang lagi deket sama ini Reni Wijaya katanya, Kinlock ya? Itu gimana sih? Maksudnya apa, dijodohin netizen apa gimana sih? Dijodohin netizen banget sih, cuman aku sama Ryan teman kerja sih karena satu sinetron. Oh gimana sih? Cuman kedekatan sih? Tas sama perasaan gitu. Ya sebenarnya itu sebenarnya aku percaya kalau feeling itu bisa dikontrol sama pikiran kita sih. Jadi selama kita pure buat kerja profesional, kita bisa mengontrol perasaan kita, ya pasti nggak akan kemana-mana sih kalau menurut aku. Jadi aku sama Raya kita emang temenan aja. Itu kalau secara karakter sosok itu seperti apa sih Raya? Sosoknya seperti apa? Raya itu sosoknya baik, dia seru. Aku mau bilang dia agak bodoh, tapi maksud aku bukan bodoh yang gimana, maksud aku konyol. Raya tuh orangnya konyol, jadi bener-bener bisa bikin ditawa, bisa bikin menghibur si anaknya dan baik banget. Termasuk tipe kamu gak sih? Aku sih gak punya tipe ya, selama lucu dan apa ya, bertanggung jawab aja sih. It's all that I need sih. Katanya dia jahil juga kak? Oh iya, banget. Mungkin sering dijahil seperti apa kak? Banyak banget sih kalau Ryan, kalau dia udah duluan di cover terus aku belakangan, dia pasti ngejailin aku, nggak ngebantuin aku. Apalagi kalau aku adegan nangis biasanya susah, tapi dia nggak ngebantu, dia malah jailin aku. Tuh sering banget yang kayak gitu-gitu sih. Kemarin sempat heboh foto kamu juga tuh katanya di atas ranjang ya, dalam Nah sebenarnya tuh di kamar hotel karena kita lagi setnya hotel, dan di kamar itu lagi banyak banget orang, bahkan di tempat itu sebenarnya ada 4 orang. Cuman dia yang motoin tim makeup aku sendiri sih, dan dia bilang nggak apa-apa lah biar senengin fans, nggak kayak gitu. Soalnya emang kelihatannya memang dia kayak lagi meluk dan kita tidur berdua, tapi sebenarnya nggak gitu sih. Keluarga gitu ada yang ngerti? Nggak ada sih, soalnya keluarga aku semuanya ngerti, dan keluarga aku semuanya nggak berpikir pendek juga sih. Kayak aku berduaan sama aku lagi di kamar, karena yang motoin juga nggak mungkin setan kan, jadi semuanya all good sih. Sempat ditanya gak sih maksudnya sama keluarga? Om aku sih kayak, kamu cinlok ya sama Ryan gitu. Aku paling ngomongnya kayak, oh berarti om kemakan sinetron, ikut baper juga. Karena terus omku bilang, enggak kok BTS nya juga kalian dekat. Terus aku bilang, memang dekat banget karena kita harus membangun chemistry juga kita. Dan gak cuma sama Ryan, aku juga sama lawanku yang Bagas, Kenny juga dekat banget sih. Jadi sama semuanya aku dekat sih. Bangun chemistry selain di lokasi syuting mungkin sering hangout bareng kan? Sejauh ini hangout bareng kita pernah rame-rame pemain semua sih. Kita berlima makan bareng kalau lagi nunggu. Tapi untuk yang chemistry berdua Ryan atau berdua Bang atau berdua siapa belum pernah sih.